Nadine, Nadine, ada apa? Nadine? Maksudmu, tembang apa? Ada apa, Nadine? Tembang itu... Enggak. Maksud kamu tembang apa? Aku gak mendengar apa-apa, Nadine. Apa? Apa yang terjadi padamu, sayang? Kamu gak apa-apa, kan? Pergi! Pergi! Pergi kamu! Di mana makhluk pengganggu itu? Makhluk? Ya, tadi ada makhluk yang ganggu aku. Dan dia ngedeketin aku. Tadi dia muncul di bawah tempat tidur. Nadine, coba kamu lihat, di sini gak ada siapa-siapa. Apa yang terjadi denganmu, sayang? Nadine, tenanglah. Lihatlah, di kamar ini gak ada apa-apa. Di sini gak ada hantu. Apa? Isha, kamu gak apa-apa kan? Apa yang udah Nadine lakuin sama kamu, Isha? Ya ampun. Tara, hentikan itu. Kamu gak usah sok perhatian sama aku. Tolong tinggalkan kami. Nadine. Nadine! Nadine! Ternyata Chandra pintar juga. Aku jadi gak perlu nyakitin Nadine. Karena dia akan nyakitin dirinya sendiri. Nadine! Kamu jangan macam-macam, Nadine! Aku mohon jangan! Ma, Mbak Nadine kenapa ya? Yaudah, kamu di sini aja. Tapi kayaknya terjadi sesuatu deh sama Mbak Nadine. Siapa tahu dia butuh bantuan aku. Apapun yang terjadi sama Nadine, bukan urusan kamu, Dewi. Kamu tetap di sini. Nadine! Jangan, Nadine! Kamu gak boleh nekat. Aku mohon jangan! Ma, tapi aku gak bisa diem aja kayak gini, Ma. Kalau kamu tetap nolongin Nadine, Mama marah besar sama kamu. Nadine! Jangan, Nadine! Kamu jangan nekat. Aku mohon jangan, Nadine! Ma, maafin aku. Kali ini aku gak bisa nurutin Mama. Aku takut terjadi apa-apa sama Mbak Nadine dan Mas Ishan. Maafin aku, Ma. Dewi! Dewi! Jangan lakukan itu, Chandra! Hentikan semua perbuatan jahat pada Nadine! Hentikan! Kalau sampai kau menyakiti Nadine, aku pasti akan membunuhmu. Hentikan semua ini, Chandra!
Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Nadine, hentikan Nadine. Kalau kamu mati, Ishan akan jadi milik aku, Nadine. Ayo lompat. Hah? Tunggu apa lagi? Bunuh itu perbuatan yang dibenci sama Allah, Mbak Nadine. Nggak boleh lakuin itu. Aku nggak mau Ishan harus terus-terusan ngurusin Nadine yang tingkahnya aneh-aneh begini. Kasihan Ishan. Sebentar lagi kau akan lihat Nadine mati. Dan gak ada gunanya kau bela Nadine terus-menerus. Karena cintamu kepada Nadine hanya bertepuk sebelah tangan. Hati-hati, Chandra. Dia adalah orang yang kucintai. Nadine, aku mencintaimu. Kamu jangan lakukan itu. Untuk aku. Aku mohon. Nadine! Astaghfirullahaladzim. Jangan lakuin itu lagi, sayang. Aku gak mau kehilangan kamu. Sebesar itu rasa cinta Mas Ishan ke Mbak Nadine. Dewi? Maaf kalau aku ganggu kalian, aku tadi cuma mau lihat kondisinya Mbak Nadine. Maaf ya kalau aku ganggu kalian. Kamu gak ganggu kok, Dewi. Puas kamu? Bikin semua orang di rumah ini panik. Kalau kamu gini-gini terus, Ishan gak akan pernah tenang. Mama, aku mohon. Kenapa Mama bilang begitu sama Nadine? Nadine baru saja kesurupan, Ma. Tapi sampai kapan dia begini terus, Ishan? Jangan biarkan ibu mertuamu mempengaruhi dirimu, Nadine. Karena dia tidak akan bisa selama masih ada emosi di dalam dirinya. Di rumah ini membawa malapetaka bagi kita semua, Nadia. Jangan kasar dong, Mama, sama aku. Mama pikir aku mau seperti ini. Harusnya Mama menjadi seorang ibu yang baik. Buat Ishan, buat aku. Bukan malah memojokkan aku. Nadine,
Sejak kapan kamu melawan Mama? Aku sudah muak sama Mama. Aku gak mau dengar ocehan dari Mama. Apalagi untuk memisahkan aku dengan Ishan. Dewi, tolong ajak Mama keluar. Sekarang Nadine kondisinya lagi capek. Iya, Mas. Ayo, Ma, kita keluar ya. Nadine, ayo, kamu butuh istirahat. Kalau kamu kesini hanya untuk nyakitin Nadine, saya nggak akan biarin kamu. Dengar, Paman. Chandra yang menurut Nadine. Chandra dan Tara. Mereka bersekongkol. Bagaimana dengan janin itu? Aku belum berhasil menemukan janin Nadine itu, Paman. Tapi sampai sekarang aku masih terus berusaha mencarinya. Bohong! Ini semua pasti hanya karangan kamu. Supaya kamu gak kelihatan bersalah di depan Nadine. Kamu itu licik, Nadine. Dan saya gak percaya sama kamu. Ishan, aku kangen banget sama kamu. Tara, kamu di sini karena ada alasan. Kamu di sini ingin membantu Nadine untuk mencari jalan keluar. Itu alasan kenapa kamu di sini. Jadi tolong jaga sikap kamu. Tapi aku masih mencintai kamu, Ishan. Kalau bukan karena cintaku sama kamu, aku juga gak mau bantu Nadine mencari janinnya. Semua ini aku lakuin demi kamu, Ishan. Tapi kalau keberadaanmu di sini mempunyai maksud dan tujuan yang lain, aku minta sama kamu sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku mohon. Pergi! Aku mohon. Mas Ishan, ini kan udah malam. Kamu istirahat ya. Tara? Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Kamu jangan mikir kalau aku takut sama kamu. Ayo, Mas. Aku akan bikin hidup kamu gak tenang, Dewi. Jangan-jangan kuntilanak itu yang selama ini gangguin Mbak Nadine. Thank you.
Alhamdulillah ya Allah. Sebenarnya mau apa kuntilanak itu gangguin aku? Boleh selamat perempuan kampung. Ngapain kamu ada di sini? Aku sedang mencari Tara. Aku takut dia datang ke sini dan mengganggumu lagi, Nadine. Radit gak boleh tahu kalau Tara ada di sini. Tara gak ada di sini, Radit. Sebaiknya kamu segera pergi. Aku gak mau Ishan lihat kita berdua ada di sini. Aku gak mau dia punya pikiran yang macam-macam. Tapi Nadine, aku harus... Udah pergi cepetan. Baiklah. Nadine, bajuku sudah siap. Ada apa? Kok kamu pucat? Aku gak apa-apa, sayang. Kamu ganti baju ya. Aku mau siapin makanan buat kamu. Udah, Wi? Udah matang nasi gorengnya? Udah, Ma. Oh, udah ada gaku. Ya, kamu yang nganterin sama Ishan. Iya. Satu aja telurnya. Dah. Tara? Ngapain kamu di sini? Aku di sini karena aku mau memasak untuk Ishan. Udah aku siapin kok. Apa aku boleh memasak juga untuk Ishan? Itu gak masalah kan buat kamu? Gak usah. Ini sudah tugas Dewi sebagai istri. Jadi kamu gak usah repot-repot nyiapin untuk Ishan. Aku gak masalah, Tante. Aku gak keberatan kok. Aku gak rela kalau kamu ngelayani Ishan. Biar aku yang nganterin ya. Ya udah. Ma, biar Nadine aja yang nyiapin ya. Ini tugasnya Dewi. Jangan kamu cari perhatian sama Ishan dengan melarang Dewi untuk melayani dia. Mama salah. Nadine gak ada, Ma. Ingin merebut perhatian Ishan. Kamu siluman kurang ajar. Berani kamu mendorong Mama?
Mama yang kurang ajar. Aku ini istri Isyan. Aku berhak untuk mengurus Isyan. Mama gak berhak untuk ngatur-ngatur aku. Udah lama, mungkin Mbak Nadine gak sengaja tadi. Gak sengaja bagaimana? Kamu lihat sendiri kan dia mendorong Mama? Dasar menantu siluman ular. Mama nyesel punya menantu siluman. Terserah, mau Mama anggap aku seperti apa. Yang jelas, aku berhak untuk mengatur rumah ini. Dan Mama gak usah ngatur-ngatur aku. Nadine, hentikan. Jangan bicara begitu sama Mama. Tolong jaga bicaramu. Gak apa-apa, Isyan. Kenapa kamu marah sama dia? Kasihan Nadine. Dia benar-benar sedang stres menghadapi semua ini. Dan dia... Kamu gak usah ikut campur. Ini bukan urusanmu. Ini adalah urusan keluargaku. Kalau begitu, lebih baik aku permisi dulu. Kamu gak usah sok peduli sama saya. Pergi sana kamu. Saya gak suka sama kamu. Udah mah, ayo kita masuk. Lastri. Mau kemana kamu? Aku mau bikin perhitungan sama Nadine. Tapi kan kamu dengar sendiri. Yang neluh Nadine itu Chandra. Kalau kita mau selamatin Nadine, Chandra yang harus kita cari, bukan Nadine. Iya. Chandra juga sudah mengambil batu merah delimanya Tara. Baik, kita cari mereka. Ini minumnya. Iya, kasih ya, Wi. Wi, kayaknya Mama kesleo ini kok pinggang Mama sakit banget. Ya udah, Ma, biar nanti aku pijitin ya. Sekarang Mama minum dulu. Mama kenapa? Wi, airnya tiba-tiba jadi kuning. Enggak, Ma, airnya enggak kuning. Mungkin Mama kecapean aja kali, jadi Mama berhalusinasi. Iya kok, Mama jelas lihatnya. Ya udah, Mama tenang ya. Nanti pecahan gelasnya takut kena kaki Mama. Biar aku bersihin. Ah! Aduh, sakit. Aduh, Dewi sakit. Astagfirullahaladzim. Ah. Ya Allah. Tunggu bentar, Ma. Aduh. Bojum! Piatun! Tolong ambilin kotak obat. Aduh, sakit. Bentar, Mama. Makanya kalian jangan pernah main-main sama aku. Kalau mau aku bisa berbuat lebih dari ini. Mama nyesel punya menantu siluman. Terserah, mau Mama anggap aku seperti apa. Yang jelas, aku berhak untuk mengatur rumah ini. Mama, aku ini istri Isyan. Aku berhak untuk mengurus Isyan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolongin. Tolongin. Kenapa ini? Di mana Isyan? Seharusnya dia nggak perlu mengejar Nadine. Ya ampun. Radit, ngapain kamu ada di sini? Aku ingin bertemu Nadine. Mbak Nadine nggak ada. Jadi lebih baik sekarang kamu pergi. Dan kamu juga, Tar. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, lebih baik kamu nggak usah coba-coba ganggu kami.
Jadi kau tinggal di sini. Kau pasti punya rencana jahat lagi. Itu sama sekali bukan urusan kamu. Dengar Tara, siapapun yang berusaha menyakiti Nadine, itu menjadi urusanku. Aku di sini. Kamu jangan takut, sayang. Ayo, kita pergi. Nadine, hentikan. Kamu harus kuat lagi, sayang. Kamu jangan takut, sayang. Kamu harus lawan kekuatan itu. Jangan sampai itu menguasai kamu. Aku mohon. Siapa kalian? Kenapa kalian ganggu ritual saya? Tidak penting untuk tahu siapa kami. Yang jelas kami tahu, kamu yang selama ini menelu Nadine. Lalu kalian kesini mau menghentikan saya? Pikir, aku bisa dibohongi olehmu dari rahimmu, Tara. Nadine, kamu sudah baik kan? Maafkan aku, sayang. Aku sudah merepotkan kamu. Nadine, aku sudah berjanji padamu. Aku akan ada di sampingmu dalam keadaan apapun. Tapi sekarang kamu sudah sembuh. Ayo, kita pulang. Ishan. Ya, sayang? Maafkan aku soal mama. Nadine, kamu gak usah khawatir tentang mama. Kamu harus lebih sabar untuk menghadapi mama. Dan aku sangat berharap kamu dan mama bisa akur lagi kayak dulu. Sebentar. Ya? Oke, aku akan segera ke sana. Kamu mau kemana, sayang? Nadine, aku harus ke kantor karena ini sangat penting. Tapi aku akan antarkan kamu dulu, ayo. Sayang, aku pulang sendiri aja ya. Aku bisa kok pulang sendiri. Nadine, kamu ini bicara apa? Kamu adalah istriku, jadi sebagai suami, aku harus ngantar kamu ke rumah. Ayo. Apa tidak sebaiknya kita habisi Chandra? Ibu takut ketika dia sadar, dia siap meneluh Nadine lagi. Pak. Siapa yang pukul aku? Ini pasti kuntilanaknya Chandra. Pak, sepertinya kita tidak bisa menghabisi Chandra sekarang. Tapi yang terpenting, kita sudah memusnahkan alat-alat santetnya. Kalau begitu lebih baik kita lihat keadaan Nadine sekarang. Baik.
kesini? Aku sudah mendapatkan informasi siapa yang selama ini telah menelur Nadine. Siapa itu? Chandra. Chandra? Dasar manusia serakah. Kamu tahu Radita, aku harus kasih pelajaran. Aku saja yang siluman, tidak bisa melawan dia. Apalagi orang seperti biasa sepertimu, tidak akan bisa. Gak apa-apa, aku punya senjata. Kau tidak akan bisa menang melawan dia. Kita harus mengatur strategi. Bagaimana caranya menghadapi Chandra? Oke, aku ikut kamu saja. Apapun strategimu untuk melawan Chandra, aku akan ikuti. Akan kupikirkan bagaimana caranya. Secepatnya aku pasti akan segera menghubungimu. Iya, itu semua karena Nadine. Nadine bilang Tara akan membantu Nadine untuk mengembalikan janinnya. Agak aneh memang. Padahal Tara sudah jahat terhadap Nadine, tapi anehnya Nadine masih percaya sama Tara. Ternyata kau tidak tahu apa-apa, Isan. Itu karena Nadine tahu janinnya ada di rahim Tara. Tapi apa motif sebenarnya Tara masuk ke rumah itu? Nadine itu sudah berani kurang ajar sama Mama. Ketahuan aslinya. Ya, itulah siluman ular. Makanya dia nggak bisa hidup bersama, bersatu sama manusia. Mbak Nadine yang aku kenal itu orangnya baik, lembut. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia jadi berubah. Mama kenapa, Ma? Jangan sok perhatian kamu sama Mama. Kamu senang kan lihat Mama celaka? Enggak, Ma. Biar Nadine sembuhin kaki Mama ya. Enggak usah. Saya udah tahu isi hati kamu. Pasti mau bikin saya kecelaka lagi kan? Enggak, Ma. Nadine gak mungkin bikin Mama celaka. Sudah berapa kali kamu mencelakakan Mama? Saya ini bukan orang yang bisa kamu bodohi. Ma, Mama sabar ya. Mama gak boleh marah-marah terus. Kasih kesempatan Mbak Nadine buat obatin muka Mama ya. Ini baru Mbak Nadine yang aku kenal. Baik dan lemah lembut. Tapi kenapa ya? Mbak Nadine suka tiba-tiba berubah kasar. Nadine, Nadine, lukai mertua kamu. Sekarang juga, lukai dia. Nadine, Nadine, bayi kamu. Kamu mau aku melukai bayi kamu? Lukai mertua kamu sekarang. Aduh, sakit. Sakit, lepasin kaki saya. Lepasin. Kalau Mama kasar sama aku akan pergi dari sini. Dan akan membawa Iksan bersamaku. Kami tidak akan pernah kembali. Mama tidak akan pernah ketemu dengan anak kesayangan Mama. Ngerti enggak? Sakit, sakit. Aduh, lepasin. Mbak Nadine, hentikan Mbak Nadine. Kasihan Mama kesakitan, Mbak Nadine, lepasin. Aku berhenti kalau Mama udah jawab. Jawab dulu. Aduh. Ngerti enggak sih? Iya, 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 saya ngerti, saya ngerti. Bagus, Mama. Aduh, sakit. Ah. Ma, maafin Nadine, Ma. Maafin aku, Ma. Mbak Nadine, sebaiknya sekarang Mbak Nadine tinggalin Mama dulu ya. Jangan banyak gerak dulu. Tadi, tunggu. Saya mau bicara sama kamu. Ma. Mama.
aku, Mama. Maafin aku. Nadine! Kamu ngancam saya, misalkan anak saya. Biarkan dia terjatuh. Jangan terpengaruh. Jangan kamu lemah di hadapan dia. Biarkan dia terjatuh, Nadine. Kamu tega yang melepasin saya. Kamu memang suka melihat saya. Silahkan, sekarang pergi kamu. Pergi! Ya Allah, kenapa Mbak Nadine jadi berubah gini sama Mama semenjak ada Tara? Nadine, enggak masalah. Kalau kamu memang pengen menangis, menangislah. Biar kamu tenang. Kami sudah tahu siapa yang ngeluh kamu, Nadine. Dia adalah Chandra. Aku tahu itu, Paman. Kenapa kamu menangis, Nadine? Kamu cerita aja ke kamu. Racuni mertua kamu, Nadine. Atau anak kamu yang aku kasih racun sekarang. Sebaiknya Paman sama Bibi pulang aja sekarang. Enggak, Nadine. Bibi tahu. Kamu sekarang lagi ada masalah. Bibi harus bersama kamu. Kami tidak akan pulang sebelum kamu cerita. Aku mau istirahat, Paman. Bi. Baik, Nadine. Jaga diri kamu baik-baik ya. Makasih, Bi. Racun sekarang. Halo, Nadine. Lihat yang aku bawa. Sup. Ini buat mertua kamu. Dan coba tebak. Aku sudah memberikan racun pada sup ini. Kamu benar-benar jahat, Tara. Aku gak bisa melakukan. Beraninya kamu mengatakan tidak pada perintahku, Nadine. Kamu harus mengikuti semua yang kukatakan. Oke, kalau kamu tidak mau melakukannya, ya sudah. Aku saja yang akan memakan sup ini. Jangan, jangan Tara, jangan. Kamu tahu, semua wanita pasti akan merasakan hal yang sama. Ayo lakukan. Oh.
Mbak Nadine? Mbak Nadine mau ngapain? Aku mau nganter sup ini ke Mama. Oh, ya udah silakan, Mbak. Nadine sayang sama Mama. Nadine selalu menganggap Mama seperti ibu kandung Nadine sendiri. Tapi Mama selalu memojokkan aku dan menyakiti perasaan. Maaf Nadine, tapi Mama gak boleh lemah sama kamu. Mama terpaksa harus tegas untuk kebaikan kamu dan Isha. Nadine bikinin sup buat Mama. Mama makan ya. Aku harap Mama gak akan makan sup itu. Karena aku tahu Mama pasti masih marah sama aku. Maafkan diriku sendiri. Ternyata kamu masih sayang sama Mama Nadine. Kamu masih bikinin sup untuk Mama. Mama memang gak mau kamu jadi istrinya Ishan karena kalian beda dunia. Tapi jauh di dalam hati Mama, Mama masih sayang sama kamu. Dan Iksan udah pulang. Mbok Jum, ada apa? Apa yang terjadi? Itu, Den. Tadi Non Nadine mau nyelakain Nyonya, Den. Mas Ishan? Dewi, apakah Nadine ingin menyakiti Mama? Aku gak tahu, Mas, kenapa akhir-akhir ini Mbak Nadine jadi berubah sama Mama. Oh ya, sekarang dia di mana? Dia ada di kamarnya Mama. Tadi aku lihat Mbak Nadine buatin sup buat Mama. Selama ini Nadine selalu belain ibu mertuanya. Rasanya gak mungkin kalau Nadine tiba-tiba berbuat jahat sama mertuanya itu. Aku ngerasa ada yang gak beres sama dia. Mama! Nadine, apa yang kamu lakukan sama Mama? Katakan! Mama gak kenapa-napa kan, Ma? Mama harus kuat ya, Ma. Mama, apa yang terjadi pada Mama? Katakan sesuatu, Ma. Ma! Aku telepon dokter ya, Mas.
Aku takut Mama kenapa-napa. Gak usah, Dewi. Mama cuma butuh istirahat. Nadine, kita harus bicara. Ikut aku. Mama. Aku masih gak habis pikir. Apa sebenarnya maksud kamu ngasih makanan ke Mama yang ada racunnya? Dan kamu juga tahu kan kalau makanan itu ada racunnya? Ishan, apa semuanya baik-baik saja? Katanya ada yang menaruh racun di makanan. Siapa yang melakukannya? Nadine, makanan itu dari mana? Katakan. Setahu aku, Nadine yang memasaknya. Benar kan, Nadine? Kamu yang memasak makanan itu kan? Tolong kamu gak usah ikut campur, Tara. Tinggalkan aku bersama Nadine. Ya, baiklah. Aku tidak akan ikut campur. Tapi aku cukup cemas bahwa ada racun di dalam makanan itu. Ini sulit dipercaya. Alhamdulillah, Mama udah kenapa-napa. Mama udah baik-baik aja. Tadi Mama udah ngomong sama aku. Alhamdulillah. Itu berarti bukan Nadine. Maksudku, Nadine tidak bersalah kan di sini. Syukurlah kalau Mama mertua tidak apa-apa. Sekarang aku curiga kalau ada seseorang yang sengaja memasukkan racun dalam makanan itu. Apa maksud kamu, Ishan? Jadi maksud kamu aku yang menaruh racun itu ke dalam makanan? Bukan aku pelakunya, Ishan. Nadine, tolong jelaskan sama Ishan, bukan aku pelakunya. Semoga aja apa yang kamu omongin itu benar, Tara. Ishan, Nadine. Mama? Mas Ishan, Mama manggil kita. Mau kemana kamu, Nadine? Sekarang kamu ikuti aku. Beraninya dia menyakiti Nadine. Shh. Biarkan mereka dulu. Beraninya kamu, Nadine. Hah? Beraninya kamu? Aku benar-benar gak tega, Tara. Aku gak bisa melakukan itu. Beraninya kamu tidak melakukan perintahku, Nadine. Beraninya kamu? Jangan sampai ada orang yang mencurigai aku. Karena kalau itu terjadi, akan terjadi sesuatu sama bayi kamu. Kamu perempuan jahat. Enggak, jangan. Bibi, 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 jangan lakukan itu, Bibi. Jangan, berhenti, Bibi. Kenapa, Nadine? Bukan itu udah jahat sama kamu. Nadine, kenapa? Kenapa kamu begitu takut sama dia? Siapa dia? Siapa aku? Nanti kamu juga akan tahu. Yang jelas, aku akan menjadi istrinya Ishan. Ya, maaf. Tapi aku gak punya waktu untuk melakukan percakapan ini denganmu. Tapi Nadine, ingat satu hal ya. Nadine, ada apa sama kamu? Kenapa kamu begitu tega memberi makanan beracun sama mertua kamu? Kamu benar-benar jahat, Tara. Aku gak bisa melakukan ini. Beraninya kamu mengatakan tidak pada perintahku, Nadine. Kamu harus mengikuti semua yang kukatakan. Oke, kalau kamu tidak mau melakukannya, ya sudah. Aku saja yang akan memakan sup ini. Jangan, jangan, Tara. Jangan. Kamu tahu, semua wanita pasti akan merasakan hal yang sama.
Nadine sama sekali gak tahu nih kalau dalam makanan itu ada racunnya. Nadine, kamu jangan bohong sama kami. Untuk apa aku bohong, Paman? Aku gak mungkin bohong sama kalian. Terus siapa perempuan itu? Kenapa perempuan tadi mengaku kalau dia itu calon istrinya Isyan? Dia Tarabi. Dia membantu aku untuk menemukan janin aku. Tara. Tara yang jadi omongan di dunia ular. Bukannya dia udah mati? Dan kenapa kamu begitu yakin kalau dia ingin membantu kamu? Aku gak mau Paman sama Bibi ikut campur masalah ini. Aku harus buat mereka pergi dari sini. Tara itu satu-satunya yang bisa membantu aku, Bi. Gak lama lagi, janin aku pasti akan kembali di tangan aku. Dan pastinya dibantu oleh dia. Sekarang Paman sama Bibi pulang aja ya. Gak usah khawatir. Nadine juga mau buru-buru kembali ke Mama. Sepertinya ada yang disembunyikan sama Nadine. Ya, kita harus cari tahu apa yang disembunyikan Nadine. Mereka pikir mereka bisa menghentikan aku menelur Nadine dengan menghancurkan peralatan teluhku di ruangan ini. Mereka gak akan bisa menghentikanku. Walaupun mereka hancurkan semua peralatanku, mereka tidak akan bisa menghentikanku menelur Nadine. Mama minta kalian berdua harus berjanji di depan Mama. Kalau kalian berdua gak akan tinggalin Mama. Insya Allah, Ma. Aku janji, aku gak akan pernah ninggalin Mama. Kamu, San? Janji dong. Aku janji, Ma. Aku akan berusaha tetap bersama Mama. Permisi, Ma. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Nadine cuma pengin lihat keadaan Mama. Saya enggak mau kamar saya dimasukin sama orang yang mau meracuni saya. Keluar sana. Ma, Mbak Nadine enggak salah. Mungkin tadi emang cuma ada bumbu yang salah, jadi reaksi badan Mama berbeda. Mama masih ingat waktu Mama makan sup yang diracunin itu, Dewi. Sekarang Nadine, kamu keluar. Keluar sekarang! Mama, jangan kasar sama Nadine. Tolong maafin dia. Kalau Mama maafin Nadine, dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Mama. Cukup, San. Kamu jangan belain dia terus. Tunggu apa lagi kamu? Keluar sana! Michelle! Mau kemana kamu? Jangan kejar lagi siluman jahat itu! Aku, Ma. Aku memang siluman ular. Mungkin aku jahat dan menjijikkan bagi Mama. Tapi aku tulus sayang sama Mama dan mencintai Mama.